hal lain bahwa kita juga harus meningkatkan pengetahuan dan kesadaran mengenai hubungan dengan instansi terkait, aparat penegak hukum, dan juga kita memberikan satu edukasi pemahaman-pemahaman baik melalui seminar atau FGD di mana para penegak hukum juga akan memahami mengenai tugas dan kewenangan dalam menjalankan tugasnya sebagai pejabat umum dan melalui masyarakat membuat fakta otentik. Pelaksanaan jabatan yang dilakukan demokrasi ini merupakan satu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Oke, jadi kita akan melayani masyarakat yang merupakan perpanjangan tali tangan dari negara, yaitu merupakan kewenangan atribusi yang diberikan oleh negara untuk menciptakan alat bukti berupa fakta otentik. Kami sudah ada gedung baru di Minangkabau. Di Kemayoran. Menteng. Pak Ijen, untuk kasus yang Bapak tangani ini selama ini apa aja Pak kalau boleh tahu? Oh iya, saya menangani kasus-kasus notaris yang sedang dalam satu proses baik itu perkara pidana maupun perkara perdata. Kalau para perdata kami pidana kami mendampingi di kepolisian yang hadir sebagai pendamping atau bahkan memberikan keterangan ahli terkait dengan pemeriksaan notaris. Keterangan ahli ini adalah untuk memberikan satu penegasan atau penjelasan hukum kepada penegak hukum untuk membuktikan apakah notaris melakukan pelanggaran atau tidak. Jadi ini untuk memberikan penjelasan bahwa belum tentu notaris seperti saya itu melakukan satu kesalahan. Ini harapan terakhir kita akan selalu menggalang atau menjaga hubungan dengan notaris. Ya, kita berharap bahwa notaris akan menjadi satu utuh dan kemudian bisa menjadi satu pejabat yang menjalankan kewenangan yang diperoleh negara. Kita akan kembali pada satu organisasi suatu ikatan notaris Indonesia. Pak, nama lengkap dan jelas sama gelar. Oh ya, saya Dr. Agung Widantoro S.H.A. Sekretaris saya Sekretaris Umum Ikatan Notaris Indonesia. Di ini sendiri sebagai apa? Sekretaris Umum. Sekretaris Umum. Oh, Sekjen. Sekum atau Sekjen.